apa? Yang paling penting bagi kita adalah warga tidak tertelantarkan. Ya, yang paling penting itu. Jadi apa namanya? Gimana kondisi pengungsian, gimana kondisi makanan? Seperti itu ya. Kalau melihat penanganannya kayak apa di sini, Bu? Bagus, bagus. Terima kasih Pak Wali Kota. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Untuk prokes sendiri gimana Bu tadi Bu di pengungsian apa? Bu, untuk prokes sendiri bagaimana Bu? Kalau di sini bagus, tadi saya lihat di kabupaten juga bagus. Ya ini adalah cobaan kan, enggak apa namanya, kita semua harus sabar, memang cobaan ya. Yang paling penting adalah tadi saya sudah berbincang dengan Pak Wali bagaimana untuk mengantisipasi jangan sampai ini terulang kembali, apalagi sampai menimbulkan korban. Jadi sumber-sumber apa asal muasal dari apa banjir atau bencana itu bisa diketahui dan kemudian setelah itu bisa diselesaikan. Memang tidak mudah karena hampir seluruh Pantura itu terkena masalah ini. Jadi mulai Kerawang, Bekasi, Subang, kemarin Indramayu, Cirebon sampai kemudian ke sini. Nanti juga setelah ini saya ke Kebumen. Di sana ada longsor dan ada korban. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.